Pergi ke pasar beli gultik. Cakep. Jangan lupa semprot parfum wangi-wangi. Cakep. Di depan ada cewek cantik. Siapa ajarin kau nih? Lihat dong ke sini. Yeah. Baik, Hartanto dan Patricia. Two small things with great love. Lakukanlah hal-hal sederhana dengan cinta yang besar. Ketika kita melaksanakan sesuatu yang sederhana dengan cinta yang besar, itulah satu mutiara yang berharga. Satu hari tak ketemu kayak 1000 tahun lah. Mau aku nolain nak? Mau lah. Berhenti badmin lah. Masa tinggalkan bini di rumah? Koko, bagaimanapun aku tetap menganggap Koko sebagai pengganti papa. Kalau saya kurang di mana, tegur untuk soal rumah tangga. Untuk mama, makasih udah besarkan Tanto sampai sekarang saat ini. Semoga setelah Tanto menikah bisa belajar lebih dewasa lagi untuk menjaga sebuah keluarga. Bukan cuma istri yang saya jaga, tapi mama juga saya jaga. Puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan makasih ya. Tapi mama titip Patrice ya, kamu. Iya. Jaga baik-baik. Pasti, pasti ma. Pak. Untuk mama, kasih udah jaga dia selama ini. Sekarang mama sama papa, dia jaga papa, kalian juga jaga diri, dia jaga keluarga dek ya. Kasih buat mama, papa. Udah sampai saat ini. Perkawinan itu tidak hanya dua pribadi, suami dan istri. Perkawinan itu baru akan menjadi sempurna kalau ada tiga pribadi. Dan pribadi yang ketiga adalah Yesus sendiri. Maka ketika hidup Anda tawar, seperti air tawar, undanglah Yesus untuk mengubah hidup yang tawar menjadi anggur yang mendatangkan kemanisan. Jangan pernah menyerah untuk senantiasa mengungkapkan cinta pada pasangan yang Anda pilih pada hari ini. Amin.
Patricia luar biasa sekali. Boleh diberikan aplaus yang berat sekali untuk kedua orang dan juga kedua mempunyai tercinta. Indah banget ya. Wow.